Berikut ini cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengaktifkan opsi pengembang, berikut ini buka yang namanya pengaturan. Dari pengaturan ini gulir ke bawah, pilih tentang perangkat. Di sini ada yang namanya versi, pilih versi. Kemudian kalian lihat ada nomor versi. Kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Nah, seperti ini ada 3 kali lagi. Kemudian masukkan kunci layar atau pola layar. Dan ada notifikasi sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, di mana letaknya menu tadi? Kembali ke bagian pengaturan, pilih pengaturan tambahan. Di sini ada opsi pengembang sudah muncul. Dan kalian lihat sudah ada opsi pengembang dan bisa kalian manfaatkan untuk mengaktifkan fitur lain untuk menghilangkan yang ini. Matikan. Nah, dia hilang lagi. Ulangi cara dari pertama tadi untuk memunculkan kembali.